Balik lagi di channel YouTube-nya dari Suwandi. Kali ini saya mempunyai lampu LED motor. Katanya ini bisa AC dan DC. Saya akan coba nanti pasang di motor punya saya ya. Saya akan buktikan. Ini mereknya dari Ayoto ya. Ini penampakannya seperti ini. Lampu LED-nya. Dan pakai seperti ini ya, ahlinya LED kendaraan katanya, garansi 6 bulan. Nih di sini terbaca juga LED motor circle headlight ya, M2B AC dan DC. Nah di sini ini ada AC dan DC 8 watt terus 8 watt high dan low mungkin ya. Bisa double beam ya, di sini dual beam ya, mungkin jauh atau dekat gitu. Merek Ayoto kan motor di bawah tahun 2020 mungkin ya, itu arusnya masih AC. Dan saya akan coba ini, katanya bisa AC dan DC. Nah kita coba nanti pasang di motor saya. Ini buka dulu ya, gimana cara bukanya. Oh seperti ini. Apakah ini kit di motor harus apa, merubah dulu ke DC ataukah langsung pasang bisa nyala gitu. Nanti kita coba ya. Dan seperti ini di belakangnya, di sini juga pakai heatsink ya, biar mungkin panasnya itu bisa diserap sama heatsink ini. Di sini, oh di sini juga tertera ya, jadi bolak-balik ini plus min ya, plus minus gitu kan, sudah tertera di sini. Mungkin ini udah bisa ya pakai AC di sini. Mungkin di dalamnya itu ada dioda mungkin ya, penyarah gitu. Dari AC dibuat DC gitu mungkin ya. Kita pasang nanti ya di motor saya. Kita ambil dulu motornya dan peralatannya. Nah seperti ini. Saya tes dulu ya yang lampu lamanya. Ini lampu lama ya, masih lampu biasa yang murahan sih ini. Masih kuning ya. Kita coba buka menggunakan tangan ya. Di sini kita bukanya dari sini, mudah-mudahan bisa ya. Duh agak sempit nih, tangan saya agak besar dikit mungkin. Nah ini sudah terbuka ya. Susah ini ngeluarinnya. Ini lampu lama. Kita pasang lampu yang LED. Ini susah banget ya. Aduh, ini harus dibuka mungkin ya. Cover depannya ini, bodinya. Ini saya sudah buka ya. Seperti ini kita copotin dulu. Saya udah bisa pasang seperti tadi. Kalau buka gampang ya tadi, kalau masangnya susah. Nah, seperti ini. Kita pasang dulu ya. Pas ya, kalau nggak pas susah. Susah banget ya kalau nggak pas ya. Harus pas. Lepasin dulu, baru tekan dan putar ke sebelah kanan. Nah, seperti ini sudah terpasang ya, bagus.
Kita coba langsung nyalain motornya ya. Kalau AC harus nyalain dulu motor, nyalain dulu motornya ya, mesinnya itu baru jalan, baru kita nyalain. Seperti ini nyalanya ya, sudah terang terang putih ya, kayak tadi yang pertama warnanya ini ya. Kalau di malam hari ya agak gimana ya, susah lah kita lihat jalan. Mungkin kalau yang putih seperti ini udah cerah ya. Nah, seperti itu. Ini masih AC ya, harus AC ini ya motornya. Kalau mesin mati ini nggak nyala. Kalau dirobah harus kelistrikannya, mungkin kontak on itu langsung menyala ya lampunya. Ini tidak, ini masih harus AC. Dan ternyata ini lampunya itu sudah AC. Dan ini sudah malam hari, saya tes di malam hari ya. Ini jarak jauhnya, ini jarak dekat. Mantap ya. Ini saya posisi dari sebelah sini ke musola itu sekitar 3 meter ya. Ini nyalain seperti ini. Ini real ya, merek Ayoto ini sudah bisa arus AC, ampun DC. Cukup sekian video kali ini. Sekian, terima kasih.